sedang viral. Mantan pelatih PSM Makassar, Robert Rene Albert membuat klaim yang menggegerkan soal sukses Persija Jakarta menjadi juara Liga 1 2018. Robert menyebut 4 laga terakhir Persija pada musim itu dipimpin wasit yang sama. Persija Jakarta menjadi juara Liga 1 musim 2019 usai bersaing ketat dengan PSM Makassar yang dilatih Robert. Pada klasemen akhir, Persija mendapatkan 62 poin. Mereka unggul 1 poin dari PSM yang berada di posisi kedua. Dalam sebuah wawancara di YouTube Sport 77 Official, Robert membuat pernyataan yang menarik terkait persaingan pada musim tersebut. Sekarang, apa yang terjadi pada 4 laga terakhir di Liga? Apa yang terjadi? Saya mengungkitnya. Wasit yang sama untuk Persija pada 4 laga terakhir. Ini hanya bisa terjadi di Indonesia. Tidak ada yang memperhatikan itu, kata Robert.